Pedayung Indonesia, Mugi Harjito sukses meraih medali emas pada nomor Canwing MK4 500 bersama Maizir Riondra, Joko Adrianto dan Andri Agus Mulyana. Pada nomor ini tim Indonesia finish pertama dengan diikuti Thailand pada urutan kedua dan Singapura di peringkat ketiga. Mugi Harjito mengaku bersyukur bisa mendulang medali emas perdananya di SEA Games Vietnam ini. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Kesekian kalinya, tapi di Vietnam perdana. Perdana, gimana perasaannya bisa dapat emasnya? Alhamdulillah, saya bersyukur banget karena ini prestasi saya di Canwing yang kesekian kalinya juga. Terima kasih saya ucapkan untuk pelatih saya yang sebesar-besarnya. 5 pelatih saya, Mr. Suryadi, Bapak Paji Roy, John Merlesi, Pak Dian, dan Pak Buat. Untuk tim manajer yang lain saya ucapkan terima kasih juga. Medali ini untuk anak saya yang keempat, Ryu Malik Almani. Oke, berapa? Ada punya berapa anaknya? Anak saya yang keempat baru lahir tanggal 12 kemarin. Oke, jadi kado terindah buat anaknya. Oke, kado terindah. Siapa namanya anaknya? Ryu Malik Almani. Oke, nanti ditulis ya. Tapi anak ada berapa? Empat. Anak keempatnya terakhir. Nah, buat Bang Mugi ke depan harapannya apa nih dengan prestasi ini? Harapannya saya semakin lebih baik lagi untuk Canwing Indonesia. Lebih baik lagi karena target-target yang ke depan harus tercapai. Oke, siap Bang Mugi. Terima kasih.